Video dan foto sesi pemotretan bintang sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka untuk sebuah iklan viral di media sosial. Video dan foto itu menjadi sorotan dan bikin heboh karena pose keduanya yang dinilai terlalu mesra dan berani. Amanda terlihat mengenakan dress tanpa lengan, dress panjang itu juga punya belahan tinggi di bagian paha. Amanda berpose sambil duduk dan mengangkat kakinya. Ia duduk sambil merangkul Arya Saloka yang juga terlihat rapi dengan mengenakan setelan jas lengkap. Warganet yang heboh karena kemunculan foto dan video mesra sesi pemotretan itu pun mengkritik Amanda dan Arya. Hal ini tampaknya membuat Amanda Manopo gerah. Ia pun akhirnya membuat keputusan untuk tidak menerima pekerjaan dalam bentuk apapun dengan Arya Saloka. Meski begitu, sinetron Ikatan Cinta yang mereka bintangi menjadi pengecualian karena kontrak yang masih berjalan. Amanda mengatakan kalau ia akan menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini sampai kontraknya selesai.